Salam jumpa kembali bersama Kebun Si Juha. Mari berkebun, dan berkebun itu simpelin aja. Oke, ini adalah pohon kelor saya yang usianya sudah sekitar 7 tahunan. Batangnya sudah besar-besar ya. Pohonnya juga sudah tinggi. Dan ini dulu bibitnya asalnya dari stek batang. Karena perbanyakan pohon kelor ini yang saya tahu ada 3, yaitu dari biji, cangkok, dan stek batang. Dan pohon kelor ini termasuk pohon besar ya. Tingginya itu bisa mencapai sampai 11 meteran. Oke, saya tunjukin pohon kelor versi kerdilnya atau bonsai. Nah, ini dia bonsai pohon kelor saya. Umurnya ini udah sekitar 4 tahunan. Dan indukannya adalah pohon kelor yang tadi yang ada di kebun. Pada dasarnya, semua pohon besar itu bisa dikerdilkan, yaitu dengan membatasi media tanamnya. Tanaman itu unik dan menarik bagi saya, karena kita bisa merekayasa sedemikian rupa sesuai keinginan kita. Tapi sayangnya bonsai pohon kelor saya ini agak kurang terurus ya, karena berbagai macam kesibukan waktu 4 tahun yang lalu. Jadi sekarang baru bisa agak terawat sedikit. Dan bisa dilihat di sini bonsai pohon kelor saya sudah mulai berbunga. Sebenarnya tahun lalu sudah juga berbunga dan juga sudah mengeluarkan biji. Tapi yang tahun sekarang ini sepertinya belum, karena agak kurang terurus si bonsai pohon kelor ini. Jadi dia berbunga, lalu merontokkan bunganya, berbunga, merontokkan bunganya, gitu terus. Nah, tujuan saya membonsaikan pohon kelor ini, tujuannya adalah untuk dekorasi rumah juga sebenarnya. Tetapi ada kesan mistis juga di balik pembuatannya, karena pohon kelor ini dianggap menolak energi negatif ya katanya ya. Ya, nanti sobat kebun bisa searching-searching di Google gitu ya, untuk hal-hal yang mistisnya gitu. Tapi kalau saya sendiri sih tujuannya hanya untuk dekorasi rumah. Untuk pembuatan bonsai itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Ya, kita hanya perlu menyetek pohon kelor ini, lalu kita batasi media tanamnya, kita tanam di pot atau di polybag. Nah, nanti dia akan menyesuaikan si tempat hidupnya itu, jadi dia tidak akan sebesar indukannya. Nah, ini koleksi bonsai pohon kelor saya yang lainnya. Di sini unik ya, dia bercabang dan rantingnya itu banyak gitu. Ini kalau di musim hujan, dia akan lebat daunnya. Tapi karena kemarin sempat kemarau ya, nggak hujan beberapa minggu gitu, jadi dia menotokkan daunnya. Nah, ini dia ya, pohon indukan dari bonsai pohon kelor saya. Ini umurnya 7 tahunan. Dulunya juga asalnya dia dari bibit stek ya. Besar sekali ini, batang-batangnya udah sepaha saya mungkin ya besarnya. Ini seperti yang kita semua tahu, pohon kelor ini menurut penelitian gitu ya, dari artikel-artikel, dari penelitian mana gitu ya, ini kandungan nutrisinya itu sangat bagus gitu. Menurut sumber dari Wikipedia yang saya baca, perbandingan per gramnya ini daun kelor ini mengandung vitamin C 7 kali dari jeruk, lalu kalsium 4 kali dari susu, protein 2 kali dari susu, vitamin A nya itu 4 kali dari wortel, lalu potasium 3 kali dari pisang.
Nah, ini menarik. Jadi pohon kelor ini kalau dijadikan pupuk NPK yang difermentasi ini nutrisinya komplit nanti untuk pupuk tanaman. Nah, untuk cara penyetekannya sendiri pun sangat mudah ya. Kita tinggal ambil batang dari pohon kelor tersebut, lalu kita tancapkan di polybag atau di pot, lalu kita simpan di tempat yang teduh dan di tempat yang aman, karena si hasil stekannya ini tidak boleh tergoyang-goyang atau berubah posisi, jadi harus aman seperti ini sampai nantinya tumbuh. Nah, ini salah satu stekan saya dari cabang pohon kelor yang besar ya. Langsung saya tancapkan ke tanah supaya tanah pekarangan kita itu rindang gitu. Jadi itu kenapa pohon kelor disebut pohon ajaib, karena manfaatnya komplit sekali. Oke, sekian dulu para sobat kebun. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.